Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Berdasar data hingga akhir semester pertama tahun 2022, tercatat jumlah penduduk saat ini sebanyak 897.478 jiwa. Jumlah penduduk di Ngawi mulai naik kembali. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dispenduk Capil Ngawi mencatat, pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Ngawi mencapai 916.022 jiwa. Jumlah tersebut menurun drastis pada semester pertama atau bulan Juni tahun 2021, yakni hanya 896.768 jiwa atau turun sekitar 19.254 jiwa dari sebelumnya. Kepala Dispenduk Capil Ngawi, Nur Hasan Muntaha menyebutkan, penurunan drastis terjadi karena angka kematian yang cukup tinggi karena COVID-19, termasuk juga disebabkan warga yang pindah. Namun demikian, penambahan jumlah penduduk mulai kelihatan di semester kedua tahun 2021, semula jumlah penduduk 896.768 jiwa, naik menjadi 896.963 jiwa atau naik 195 jiwa selama 6 bulan dari Juni sampai Desember lalu. Sedangkan pada posisi hingga semester pertama di tahun 2022, naik 515 jiwa atau menjadi 897.478 jiwa. Dan untuk Kabupaten Ngawi, data yang telah kami terima dari pusat, DKB pada semester 1 2022 ini sejumlah 897.478 jiwa. Jadi ini posisi pada akhir Juni 2022. Jadi kalau dibandingkan dengan posisi semester 2 tahun 2021 dengan jumlah 896.963 jiwa, maka ada penambahan sejumlah 515 jiwa. Nur Hasan menambahkan, sebaran jumlah penduduk di tiap kecamatan saat ini terbanyak, masih didominasi Kecamatan Paron, Ngawi, Widodaren, dan Kedunggalar. Ia juga mengakui jika kependudukan ini sangat fluktuatif, namun lajunya berimbang antara kematian, kelahiran, atau pindah kependudukan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.